Tidak ada satu wanita pun yang bisa menggantikan posisimu. Aku berani bersumpah, aku sangat mencintaimu. Maafkan aku. Hanu! Ternyata kamu kesini lagi. Sekar, kalian berdua tuh gak mungkin jadi satu. Ngerti gak? Kalian berdua tuh saudara sepupu. Jadi lebih baik kamu relain Hanung untuk saya. Jadi sebelum terlambat, perlu papa ingatkan. Kamu mau menikah dengan Dinda atau tidak? Percuma, Pak. Kenapa papa tidak bunuh saya sekali? Aku ingin menikah sama kamu. Kamu mau kan? Pernah cinta sama kamu. Entah berapa lama lagi aku harus menunggu kamu agar kamu mencintai aku. Kalau kamu ingin ketemu sama Hanu, baiklah, aku akan turuti. Aku akan antar kamu. Luka lagi. Duh, sakit. Hanu? Ngapain kamu di situ? Hah? Kenapa? Sini. Sini. Ini kenapa? Tangan kamu. Sini, mau lihat. Nah, pasti kamu jatuh lagi, ya kan? Kamu sih main terus. Ini nih, lihat nih. Kalau papa kamu lihat, kalau papa kamu tahu, ini kamu bisa dipukulin, dimarahin. Kamu nakal sih, bukan langsung pulang. Hanu, sini, sini kamu. Kamu seharian kemana saja? Di sana beli nasi, maghrib begini baru pulang. Hah? Dari siang papa suruh kamu beli nasi. Udah. Ini kenapa? Hah? Kenapa ini? Hah? Jatuh, Pa. Sekarang mana sepedanya? Mana? Rusak, Pa. Rusak? Baru kemarin beli sudah dirusakin. Nakal kamu, nakal ya, nakal. Udah, Pak. Udah. Udah, Pak, udah. Hanu, mulai besok pulang sekolah langsung pulang. Tidak boleh main lagi. Hah? Sekarang masuk. 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 Ayo. Siap, siap. Siap. Satu, dua, tiga. Dek, kamu gak apa-apa, Dek? Gak apa-apa, Pak, gak apa-apa. Ada yang luka gak? Enggak, cuma sepedanya aja. Bener, gak apa-apa. Udah, gak apa-apa, gak apa-apa. Iya, sebentar, Dek. Ini ada sedikit uang, terimalah. Gak usah, Pak, gak usah. Sudah, makasih. Terima saja. Paling tidak usah. Untuk perbaiki sepeda kamu, ya? Gak usah. Sudah, terima saja, ya. Cuma, lain waktu kalau naik sepeda hati-hati, ya? Iya, Pak. Jangan ngelamun. Kalian juga, ya? Kalau naik sepeda hati-hati, ya? Iya, ya. Kamu di mana, Pak? Aku nggak bawa. Nggak apa-apa, Pak. Ayo sekar. Mari, Pak. Iya, hati-hati deh, ya. Iya. Ayo, Pak. Sampai jumpa. Alhamdulillah, baik. Ayo, Sekar. Ayo, salam sama Pak Ade. Kangen
hangat banget. Cium dulu. Ayo langsung masuk, semua saudara sudah pada kumpul. Oh ya mas, kakak kita yang satu diundang gak? Kalau diundang apa dia mau datang? Waktu bapak wafat saja dia tidak mau datang. Apalagi ini cuma arisan keluarga. Iya, sayang sekali ya. Sudah 20 tahun dia memutuskan hubungan keluarga dengan kita. Iya, sudahlah, biarkan saja dia. Kakak kamu yang laki-laki itu memang keras kepala. Ya, sudah masuk saja. Ah, iya mas. Hah, Sekar main di taman itu dulu ya. Tapi mainnya jangan jauh-jauh ya Sekar. Iya ma. Iya, Sekar gak apa-apa kamu main di situ ya. Sekar, hati-hati ya. Iya pa. Mari masuk. Ayo mas, ayo ma. Iya. Terbang jauh. Aku ada di mana? Mama! Mama! Sekar takut. Di mana aku? Tabrak apa? Tolongin aku pulang dong, aku gak tahu jalan. Enak banget, kenal aja enggak? Minta nganterin pulang. Kita kenal kok, kita kan pernah ketemu. Hah? Kenal? Kenal mana? Yang mana? Kamu yang jatuh itu kan? Oh, jadi kamu yang nabrakin sepedaku ini? Bukannya minta maaf, malah minta nganterin pulang. Enak banget sih. Mama, papa, Sekar takut. Mama pulang, papa. Hati-hati dong, aku takut nih. Ah, udah kamu diem aja, kayaknya mau hujan nih. Tapi aku takut. Ya, 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 rantainya copot lagi. Aduh, gimana nih? Ah, rantainya copot. Gara-gara kamu nih. Kok gara-gara aku sih? Kamu ngapain pakai ikut naik segala? Sakit banget nih. Aku punya kenang-kenangan buat kamu. Apa? Kalung ini, pakai ya. Buat aku. Iya, bagus kan? Juga punya kalung buat kamu. Nih. Buat aku? Iya, ambil. Ambil. Benar buat aku? Iya. Terima kasih ya. Ayo pakai. Dipakai. Bagus banget ya. Hujan. Hujan. Ayo kita pulang cepat. Iya, yeah. Ayo. Ayo cepat. Yeah. Ayo. Ayo. Gimana, Pak? Ada kabar tentang keponakan saya? Iya, Pak, baik. Sabar. Nanti kalau ada perkembangan tentang keponakan saya, tolong laporkan saya, Pak, ya. Iya, Pak, terima kasih. Ma, jam segini Sekar belum pulang. Nggak tahu, Pak, kemana Sekar ya. Mas Aryo, bagaimana? Ada kabar? Belum ditemukan. Ya Allah. Sabar. Ma? Mama, Mama. Sekar. Aduh, kamu tidak apa-apa ya? Aduh, sih? Kamu membuat kami cemas, ya. Apalagi ini, syukurlah ini juga sangat selamat. Khawatir. Maaf ya, Ma. Tadi Sekar kesasar. Untung ada Hanung yang nolong Sekar. Tapi tengah jalan kita kehujanan. Jadi basah kuyup deh. Tapi kamu gak apa-apa, sayang? Enggak, Nek. Yaudah kalau begitu, Om. Tante, Hanung pulang dulu ya. Makasih ya Hanung ya. Hanung, aku harus pulang. Apakah kita akan bertemu lagi? Mudah-mudahan saja kita bertemu lagi. Ya udah kalau begitu Om. Tante,
Hanung permisi dulu ya. Iya, hati-hati ya Hanung ya. Permisi ya. Sekar gak apa-apa kan sayang? Gak lupa kan? Ya sudah, sekarang Sekar ganti baju dulu, Hanung! Kita pulang ya. Tunggu aku Hanung! Hanung! Terima kasih ya. Iya. Sekar, yuk ganti baju dulu, bajunya kan basah, kan kita mau pulang. Iya, cepat Sekar ya. Ayo sayang. Pelan-pelan aja. Pa, pelan-pelan nyetirnya. Iya, Ma. Sekar, kamu gak tidur aja? Sekar belum ngantuk, Pa. Kamu harus dengar omongan Papa tadi, Hanum. Di Jakarta kamu jangan bandel. Di sana itu kotanya keras. Jangan kebanyakan tingkah. Kamu harus punya impian untuk maju. Belajar yang tekun. Ada apaan, Pak? Ada apaan, Pak? Ada kecelakaan, Pak. Mobil keluarganya Pak Naryo masuk ke jurang situ. Kayaknya meninggal dunia. Pak Naryo? Selesai. Ayo. Bapak masih hidup, Pak. Tolong bawa ke rumah sakit, Pak. Rayain kemenangan ini. Ini kan cuma latihan biasa, ngapain dirayain? Ya sama aja, pokoknya kita harus rayain. Kamu tinggal ikut aja, susah banget sih, ya? Yuk. Ya udah. Yuk. Ayo. Ya, si. Oh ya, Di. Hubungan kamu sama pacar kamu gimana? Baik-baik aja kan? Ya, kalau kamu mau aku baik, aku baik. Kalau kamu mau aku putusin, aku putusin. Aku sih nurut aja apa kata kamu. Kamu kan tahu, aku ngelakuin ini semua karena aku lebih suka kamu daripada dia. Tapi Din, aku kan sudah punya pacar. Dan aku gak bisa berhubungan sama kamu. Tapi kan dia udah mati. Udah 5 tahun, Han. Lagian kamu tuh ketemu dia cuma sehari. Sedangkan kita tuh deket udah selama 5 tahun, tau gak sih?
Apa itu masih kurang? Gimana ya? Ya udah deh. Kita ketemu besok di sekolah ya. Oke. Okay. Bye. Kamu cantik. Tuh kan, senyum dong. Nah, gitu dong. Apa cantik yang kamu dong. Pokoknya lu jangan khawatir. Sabtu malam gue pasti datang. Ya udah Din, aku ke kelas duluan. Tapi lu jangan sampai enggak ada ya. Ini terus lagi deh. Heh, berani banget kamu ngaku ini di depan mataku. Kamu juga ya. Dasar cewek ganjen. Halo, hei, halo. Lu tuh harusnya ngaca. Lu pacaran sama gue, tapi lu masih jalan sama Anu. Asal lu tahu aja ya. Gue tuh hanya mainin lo. Lu tuh cuma boneka buat gue. Dan lo gak ada harga dirinya. Lo itu gak ada artinya buat gue. Lo, kamu masih di sini? Kok nangis? Ini semua gara-gara kamu, tahu gak? Kamu kan yang nyuruh aku pacaran sama bajingan itu. Sekarang lihat, aku dimainin kayak gini. Puas kamu? Maafin aku, Dinda. Dinda. Sini. Terima kasih Pak. Ya, saya akan lebih memperhatikan anak saya dan maafkan atas kenakalan anak saya. Ya, saya tinggal dulu Pak. Baik Pak. Kamu memang pantas dikeluarkan dari sekolah. Sekarang juga kamu pindah ke kampung. Ingat, kalau kamu belum berubah juga, haram rumah ini untuk kamu injak. Ngerti kamu? Saya, kamu jangan khawatir tinggal di sana. Nanti di sana kamu akan tinggal sama Budi Sularsi, kakak mama sendiri. Dia akan menyayangi kamu seperti mama menyayangi kamu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sekarang kita kedatangan siswa baru pindahan dari Jakarta. Ayo Hanung, kamu perkenalkan diri dulu. Baik, Bu. Nama saya Hanung Indra Setiawan. Saya pindahan dari Jakarta. Silakan duduk Hanung di tempat duduk yang kosong. Baik, Bu. Sekarang kita buka buku biologi halaman 33. Rasa diriku jatuh cinta, cinta, cinta. Karena dia, oh, bisa gila, gila, gila. Ku rasa diriku jatuh cinta. Siang dan malam ingat dia. Ku rasa diriku jatuh cinta. Aku beruntung bisa diselamatkan Hanung. Tapi orang tuaku udah gak bisa diselamatkan lagi. Kecelakaan itu benar-benar mengerikan. Aku turut prihatin dan berduka atas kepergian orang tuamu. Tapi satu hal yang membuat aku lega. Bayanganmu selalu menggoda. Yaitu aku masih bisa bertemu kamu lagi. Oh iya, asal kamu tahu, setiap hari aku selalu mimpiin kamu. Dan aku selalu berharap kapan aku bisa bertemu dengan kamu lagi. Tapi cita-cita itu semua tercapai. Oh iya,
Aku sekarang bisa ngeramal loh. Oh ya? Iya. Sini, tangan kamu. Yang kiri. Ini. Kalau dilihat dari garis ini, kamu akan menikah dengan seorang laki-laki yang cinta pertama kamu. Cinta pertamaku? Iya. Dan dia sangat-sangat mencintai kamu. Orang itu adalah aku sendiri. Apaan sih kamu? Iya, Kak. Ini serius loh. Apa buktinya? Aku akan bersumpah di tower ini. Di sini? Iya. Coba. Oke. Di ruang mataku. Halo. Mulai hari ini, saya Hanum bersumpah akan mencintai Sekar seumur hidupku. Gimana? Percaya kan? Nenek, Sekar pijitin ya. Nek, Sekar boleh tanya sesuatu nggak sama nenek? Nek, aku punya teman laki-laki. Dia sangat istimewa. Dia baru pindah dari Jakarta, Nek. Terus dia bilang dia suka sama aku, Nek. Terus dia bilang kalau Sekar itu cinta pertama dan cinta terakhirnya. Aku juga suka sama dia, Nek. Dari kecil aku selalu mikirin dia. Dia juga bilang kalau dia mau nikahin aku, Nek. Hanung Setia Indrawan akan menikahiku, Sekarwangi Wirahadi. Nenek mau minum? Sekarang ambilin dulu ya. Sebentar ya. Bawa minum buat nenek. Nenek jawab Sekar, nenek bangun. Ayo Hanung, ngapain berdiri di situ? Ayo masuk. Akhirnya datang juga. Kamu nggak usah khawatir. Aku datang ke sini bukan untuk mengemis pada kalian. Aku hanya ingin memastikan apa nenek tua itu sudah mati atau hanya sekedar sandiwara saja. Papa, kurang ajar. Jaga ucapan kamu, Han. Kenapa? Bukan sepantasnya nenek tua itu mati, ha? Saya minta kalian keluar dari sini. Kenapa sampai detik ini kamu masih membela nenek tua itu? Kenapa? Dasar anak tidak tahu diri. Sampai mati pun kamu masih kurang ajar sama dia. Dia itu ibu kandungmu sendiri. Jadi tolong hormati ibu kandungmu dalam peristirahatan terakhirnya. Tidak, kamu jangan sebut-sebut dia ibu kandungku. Kalau memang benar dia ibu kandungku, kenapa dia dulu mencampakkan dan membuang aku begitu saja? Hah? Bukan cuma itu saja, dia juga selalu membeda-bedakan aku dengan anak-anak yang lainnya. Jadi di sini siapa yang tidak tahu diri? Aku atau mayat nenek-nenek tua itu? Aku dapat. Hanung.
Ayo kita pulang. Mereka bukan saudara kita lagi. Tidak, Pak. Aku masih ingin di sini. Aku ingin menemani Scar. Hanum, ayo pulang. Ayo pulang. Hanum, aku mencintainya, Pak. Ayo pulang. Scar, ayo cepat. Hanum, ayo pulang. Scar, jangan pergi, Hanum. Scar, jangan. Scar, sudah. Hanum, jangan pergi. Scar, ayo pulang. Scar, ayo Scar, sudah. Biarkan. Ayo, biarkan mereka. Sudah. Hanum, Scar mau sama Hanum. Hanum, Scar, Pak. Hanum, udah. Hanum, dengar Papa. Kamu benar-benar bikin Papa malu. Susah-susah Papa memutuskan hubungan dengan mereka. Kamu malah memihak. Lebih parah lagi, kamu malah mencintai anak Panario. Dia bukan anaknya Om Panario, Pak. Dia anaknya Om Wira. Sudah meninggal, Pak. Ya, Papa pokoknya tidak mau tahu. Kamu tidak boleh lagi berhubungan dengan mereka. Hah, apalagi mencintai anak Panario sepupumu itu. Sekarang juga, kamu ikut Papa ke Jakarta. Tidak, ayo. Pak. Saya masih mau di sini, Pak. Ikut. Aduh, ayo. Ayo, sudah. Rencana kamu selanjutnya apa? Hanum mau kerja, Pak. Bagus. Hanum. Pindah. Selamat ya. Hanum, Papa dan Mama tunggu di depan ya. Iya. Yeah. Nanti aku nyusul, Pak. Iya, iya, iya. Wah, kamu gagah banget sih. Masa sih? Iya. Oh iya, ngomong-ngomong, aku mau kok nikah sama kamu sekarang. Nikah sama aku? Scar, sesungguhnya kebahagiaan ini ingin aku persembahkan hanya untukmu. Ya udahlah, ntar aja kita pikirin, yuk. Pagi, Paman. Ya, pagi, sayang. Aku bawain singkong goreng sama kopi kesukaan Paman. Silakan, Paman. Terima kasih. Scar, kamu serius diterima kerja di Jakarta? Iya, Paman. Malahan besok aku disuruh cepat-cepat bekerja di sana. Hebat kamu. Paman, nih. Minum kopinya. Ya. Apaan sih gandengan tangan segala? Udah, diam aja deh. Gandengan tangan tuh biar romantis. Nora tahu. Sebentar ya, aku ke toilet dulu. Tunggu ya. Yaudah. Kamu sudah lama di kota ini. Aku kamu gak apa-apa kan? Melamarmu, kan ku jadikan permaisuri. Oh kasihku, oh sayangku, kasihku, sayangku. Aku maaf, aku buru-buru. Scar. Tunggu. Sebentar, Indah. Scar! Ngapain kamu datang ke sini lagi? Scar. Udahlah, Han. Nanti tunangan kamu marah-marah lagi. Atau lebih baik aku pindah kerja tempat lain aja. Scar, sebenarnya ada yang ingin kubicarakan sama kamu. Ini sangat penting. Aku berharap kamu bisa ikut. Kalau tidak, aku akan kesini terus sampai aku bisa bicara sama kamu. Hmm.
sekarang kamu sudah tahu semuanya. Kenapa aku tidak pernah menghubungimu? Dan kenapa aku sama sekali tidak pernah mengabarimu? Itu karena aku takut terjadi apa-apa sama kamu. Kamu tahu sendiri kan bagaimana sikap papaku. Sekarang aku rindunya sangat sayang sama kamu. Dan aku juga sangat takut kehilangan kamu. Maafkan aku. Aku kira kamu sudah melupakan cinta kita. Tidak, Ska. Aku lah yang harus minta maaf. Dan sekarang kita telah dipertemukan kembali. Aku janji, aku akan mempertahankan hubungan kita dan cinta kita sampai kapanpun. Tapi bagaimana hubungan persaudaraan kita? Kenyataannya kamu dan aku sepupu, Hanum. Dan kita tidak mungkin bersama. Pasti di antara keluarga pun tidak akan ada yang setuju. Sekarang apapun yang terjadi, kita harus mempertahankan hubungan kita. Kamu ini benar-benar anak yang tidak tahu diri. Sudah berapa kali papa bilang jauhi perempuan itu, tapi kenapa masih berhubungan dengan dia? Pa, aku ini sudah dewasa, Pa. Jadi tolong, jangan perlakukan aku seperti anak kecil lagi, Pa. Ah, apapun alasannya, papa tetap tidak setuju. Lagi pula kamu sudah papa jodohkan dengan Dinda. Memangnya kurang apa Dinda dibandingkan wanita itu? Papa akan merasa sangat bangga kalau kamu menikah dengan Dinda, karena papa tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya. Orang tuanya itu sudah sangat membantu perusahaan ini. Pa, kenapa papa masih tidak mengerti juga, Pa? Dinda itu sudah kuanggap seperti adikku sendiri. Jadi nggak mungkin kalau aku menikah sama Dinda, Pa. Terserah kamu ngomong apa. Yang jelas, papa ingin kamu menikah dengan Dinda. Dan mulai detik ini, kamu harus putuskan hubungan kamu dengan wanita itu. Kalau kamu tidak sanggup bicara dengannya, biar papa sendiri yang bicara dengannya. Maafkan aku, Pa. Aku tidak akan menuruti semua kemauan papa. Apapun yang akan papa lakukan, lakukan saja. Aku tetap pada prinsipku. Dasar anak kurang ajar kamu. Keluar kamu. Keluar. Maafkan aku. Yeah.
Sekarang bos. Kalian pergi. Baik, bos. Bos. Hah. Bos. Hah. Aku benar-benar tidak nyangka kalau semua ini perbuatan papa. Papa yang merencanakan. Papa bisa berbuat lebih dari ini kalau kamu tidak mau mengikuti semua keinginan papa. Jadi sebelum terlambat, perlu papa ingatkan. Kamu mau menikah dengan Dinda atau tidak? Percuma, Pak. Kenapa papa tidak bunuh saya sekalian? Ayo, Pak. Pukul lagi, Pak. Tampar saya, Pak. Ingat, Pak. Saya tidak akan menikah dengan Dinda. Karena saya mencintai Scar. Hanung! Scar. Hanu, kenapa dengan wajah kamu? Ada apa sama kamu? Sudahlah, aku gak apa-apa kok. Ini semua gara-gara papa. Karena dia tidak suka kalau aku berhubungan sama kamu. Maafin aku ya, Han. Semua ini gara-gara aku. Seharusnya aku gak dekati kamu lagi. Aku juga harus sadar diri kalau aku gak boleh banyak berharap dari kamu. Scar, kamu jangan ngomong seperti itu dong. Apapun rintangannya, kita hadapi berdua. Dan kamu jangan sekalipun memadamkan api cinta kita, oke? Okay? Tapi Han, aku gak tega kalau lihat kamu terus-terusan kayak gini, Han. Udah, kamu gak usah khawatir. Aku bisa menghadapi masalah itu. Aku ingin menikah sama kamu. Kamu mau kan? Tapi Han, kalau keluarga kamu tahu, mereka pasti gak setuju. Dan kamu juga pasti gak dianggap anak lagi sama mereka. Kamu gak usah musingin mereka. Kamu tinggal jawab, mau apa enggak? Mau nikah sama kamu. Baiklah. Kamu siapkan makanan yang enak. Kita adakan pesta yang romantis di sini. Oke? Okay? Iya. Aku akan pulang dan balik lagi ke sini. Sangat mencintai Scar. Permisi. Hanung? Hanung? Enggak. Apapun alasannya, kamu tidak boleh menikah sama Scar. Tolong, Ma. Mama mohon. Untuk kali ini kamu harus dengerin apa kata Mama. Gak bisa, Ma. Maafin Hanung. Hanung harus pergi, Ma. Apa lagi kalian? Udah, ayo ikut saya. Tunggu, ayo ikut. Alasannya apa? Ayo, ayo. Lepas. Ayo, masuk. Cepat masuk. Tunggu. Masuk. Apa lagi mau papa? Papa
akui, Papa memang sudah banyak berbuat salah sama kamu, Nak. Papa meminta maaf sama kamu. Kamu anak Papa satu-satunya. Papa gak mau kehilangan kamu. Sudahlah, Pak. Langsung aja. Apa yang sebenarnya Papa inginkan? Untuk terakhir kalinya. Tolong, kamu mau kan turuti semua keinginan Papa? Maaf, Pak. Pendirianku tidak bisa berubah. Hanung, Papa mohon, kenapa kamu jadi keras seperti ini, Nak? Kenapa? Papa minta turuti semua keinginan Papa. Papa sudah capek ribut terus. Ya? Aku tidak bisa, Pak. Kali ini, aku tidak bisa menuruti semua permintaan Papa. Dan kalau Papa tidak akan menganggap aku sebagai anak Papa lagi, semua terserah Papa. Aku ikhlas. Permisi. Terlalu memikirkan Papa. Ikhlaskan saja dia. Saudara sepupuku sendiri. Dan perlu kamu ingat, aku kemari hanya untuk menegaskan, kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi, cinta apalagi tali pernikahan. Hanum, Hanum, kenapa kamu tiba-tiba jadi berubah? Bukannya tadi sore kamu udah yakin? Persetan dengan semua itu. Mulai saat ini kita putus. Enggak, Hanum, Hanum, aku mohon Hanum jangan tinggalin aku. Aku gak bisa ngejalanin ini semua sendirian, Hanung. Aku gak mau. Aku gak mau, jangan tinggalin aku. Selamat tinggal, Hanung. Semua ini untuk membalas kematian papaku. Kamu gak apa-apa kan? Non? Kamu siapa? Ngapain kamu megang-megang aku? Lepas! Kondisi kamu masih sangat lemah. Boleh saya antar? Itu pun kalau kamu tidak keberatan. Bagaimana, Non? Gak perlu! Aku gak perlu bantuan kamu! Nona,
Saya ini laki-laki. Jadi sudah sewajarnya saya menolong wanita yang kondisinya lemah seperti kamu. Laki-laki. Laki-laki. Aku gak butuh laki-laki. Aku benci laki-laki. Aku benci semua laki-laki. Aku benci laki-laki. Aku benci semua laki-laki. Nona. 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 Dengarkan aku. Dengarkan aku, Nona. Tidak semua laki-laki seperti yang kamu bayangkan. Pasti banyak yang baik dan yang pasti masih banyak laki-laki yang mencintai kamu. Aku gak peduli. Aku gak percaya. Gak ada laki-laki yang mencintai aku. Aku gak percaya. Aku gak peduli. Gak ada. Nona. Lihat. 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 Mudahkanlah urusan kami. Boleh saya antar kamu pulang? Sayang, buruan. Papa? Kita mau berangkat ke rumah Eyang. Karena Eyang mau menghabiskan waktu bersama sama kamu. Nah, setelah itu baru kamu sama Papa. Oke? Papa, emang rumah Eyang jauh ya, Pa? Jauh gak ya? Jauh banget. Ya. Ya. Jangan ya dong. Kamu kan bisa telepon-teleponan sama Papa. Iya. Ya. Ya. Loh. Kok cuma papanya aja sih yang ditelepon? Mama enggak? Mama kan, mama juga. Kamu udah siap? Udah. Ya udah, kalau gitu kamu pakai baju itu aja ya. Yuk. Ada apa sih ini tutup mata segala? Untuk istriku yang tercinta. Bagus banget. Indah sekali. Sekarang kamu tiup lilinnya, tapi kamu jangan lupa minta doa permohonannya. Ayo dong. Sini sayang. Apa? Aku punya sesuatu buat kamu. Apa? Suka ngasih kejutan tau gak? Ini apa? Lihat aja, bagus gak? Bagus sekali. Makasih ya atas semua kasih sayang yang kamu berikan pada aku. Sekarang aku akan selalu membuat kamu bahagia. Selalu. Kamu cintakan sama aku? Iya. Aku cinta sama kamu. Ayo, sekarang kita harus layakan. Makasih. Iya. Kamu makan di sini juga? Enggak, aku kerja di sini. Aku benar-benar nggak nyangka kalau kita bisa ketemu di sini. Kalau kamu cuma ngomong itu, kalau udah selesai, aku mau pergi. Sekar, tolonglah. Aku sangat mencintaimu, benar-benar mencintaimu. Udahlah, Hanung. Hubungan kita benar-benar sudah berakhir. Kisah kita yang lama, sebaiknya kita kubur. Itu tidak akan bisa, Scar. Aku pergi. Scar. Scar. Pak.
Udah lama nunggu ya? Maaf ya, tadi aku ketemu dulu sama teman-teman SMA aku, jadi lama. Gak apa-apa. Yaudah, pulang yuk. Yuk. Aku ingin bicara sama kamu. Hanung, lupain aja. Aku udah nikah. Dan kamu juga udah nikah, Hanung. Tunggu, Sekar. Tolonglah. Aku sangat mencintaimu. Dan aku tidak akan pernah bisa melupakanmu sampai kapanpun. Aku punya kartu nama. Ambillah. Kalau kamu berubah pikiran, telepon aku. Ini. Sekar. Hanung. Aku udah ngelupain kamu. Dan kamu juga harus bisa ngelupain aku. Sekar. Gimana keadaan Hanung, dokter? Maaf, Anda istrinya Hanung? Bukan, saya temannya Hanung. Gimana kondisi Hanung, dokter? Saya harus bicara dengan istrinya karena penyakitnya sangat serius. Dokter, gimana suami saya? Gimana kamu bisa pingsan? Sepertinya aku lupa makan siang, jadi kecapean. Yang benar, tapi biasanya kan kamu gak selemah ini. Anda istri Hanum? Iya, dok. Sebenarnya, apa penyakit suami saya, dok? Anda harus bersabar. Suami Anda mengidap penyakit kanker hati. Maafkan aku, Dinda. Aku gak sanggup untuk mengatakan semua ini. Pak Hanum, sebaiknya Anda dirawat agar memudahkan penyembuhan penyakit Anda. Tidak, dok. Saya mau dirawat jalan saja. Tapi, Pak, sebaiknya rawat inap saja. Tidak. Aku gak mau. Tapi, sayang, jangan keras kepala kayak gitu. Kondisi kamu ini memang harus dirawat. Aku gak mau dirawat. Aku bilang tidak, tidak. Kamu masih seperti yang dulu. Oh iya, aku benar-benar gak nyangka. Akhirnya kamu mau juga nelpon aku. Aku sangat khawatir. Aku benar-benar cemasin keadaan kamu. Aku gak mau kalau kamu... Kenapa kamu masih mengkhawatirkan aku? Apa kamu masih mencintai aku? Ini semua gak adil. Kenapa kamu harus menderita, Hanung? Kenapa kamu yang harus mengidap penyakit itu? Kita berdua menderita sekarang. Tapi, aku ingin menghabiskan waktu berdua bersama kamu. Hanung, kamu udah punya Dinda. Dan aku juga udah punya Yuda. Kita gak bisa ngabisin waktu bersama. Sementara mereka terluka. Lalu bagaimana dengan kita? Apa kita tidak terluka? Tidak, Sekar. Kita terluka, Sekar.
Satu hal permintaanku sekarang. Aku ingin mati dalam pelukanmu. Aku harus pulang, Anung. Aku harus pulang. Scar. 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 Saya minta Anda tidak usah mendekati istri saya lagi. Dan tolong, jangan ganggu dia. Mengganggu dia? Bertahun-tahun kami berusaha membangun balik cinta kami. Tapi kalau Anda ingin merusaknya, saya tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Lagi pula kan sekarang Anda dan Sekar itu sudah memiliki kehidupan masing-masing. Apa Anda tidak sadar dengan hal itu? Saya tahu. Tapi satu hal, cinta saya dan Sekar tidak akan pernah mengerti. Dasar laki-laki bajingan. Sudah punya istri masih menginginkan istri orang lain. Sudah, kamu jangan ikut campur. Ini urusan saya sama dia. Orang ini mau mati. Biarin dia mati. Awas. Sudah. Sudah. Ayo. Ayo, Mas. Pa. Papa kan sekarang udah di rumah sakit. Papa harus berjuang sembuh ya. Rumah sakit ini pasti bisa nyembuhin Papa. Dinda, kita sudah 8 tahun hidup bersama. Dan kamu telah memberikan seorang anak yang sangat cantik. Semua cita-citamu telah terkabul untuk mendapatkanku. Aku mohon satu permintaan. Di hari terakhirku ini, izinkan aku mati di pelukan Sekar. Apa? Pa? Tapi kan aku istri kamu, Pa. Mana mungkin aku ngebiarin kamu meninggal di pelukan orang lain? Aku tahu, Dinda. Tapi inilah permintaan terakhirku. Aku mohon. Maafkan aku. Saya rasa kamu sudah tahu apa yang diinginkan Hanum, kan? Kalau saya mengikuti perasaan saya nggak pernah mau wanita lain mengambil pelukan terakhir suami saya. Saya ngerti perasaan kamu. Cinta kami begitu kuat. Tapi saya juga sadar kalau kami gak mungkin bersatu. Kamu sudah nemenin Hanung selama 8 tahun. Saya cuma minta beberapa saat. Saya sadar kalau kamu istri Hanung. Oleh karena itu, semua keputusan ada di kamu. Hanum harus meninggal dalam pelukan saya. Oh nasib, mengapa jadi begini? Malam ini
Ngapain kamu tidur di sofa? Aku gak bisa bohongin lagi perasaan aku sama kamu. Maksud kamu apa? Kamu yang kita pisah karena si Hanung lemah itu kan? Kalau emang kita pisah karena Hanung, aku juga gak mau jadi orang munafik lebih lama lagi sama kamu. Aku gak pernah cinta sama kamu. Hei, mau kemana kamu? Hah? Ke rumah sakit. Ke rumah sakit? Iya. Aku mau menemani Hanung di saat-saat terakhirnya. Apa? Hanung sakit? Kanker hati. Baiklah. Entah berapa lama lagi aku harus menunggu kamu agar kamu mencintai aku. Kalau kamu ingin ketemu sama Hanung, baiklah, aku akan turuti. Aku akan antar kamu. Aku akan jemput kamu. Dan aku akan menemani kamu ketika kamu bersama dengan dia. Mencintaimu, Sekar. Aku tidak bahagia dengan Dinda. Dinda tidak ada artinya bagiku. Aku lebih mencintaimu, Sekar. Ada apa sama Hanung? Dia membutuhkan kamu. Apa? Maksud kamu? Dia membutuhkan kamu di saat kritisnya sekarang. Dan maju beberapa langkah hingga mereka berhadapan sangat dekat. Tidak. Apa? Kamu gak denger ya? Sedikit. Apa? Lupa. Aku kan tadi udah bacain buat kamu. Aku pengen dengar lagi. Aku udah kenyang. Minum, mau minum? Minum susu apa air putih? Air putih aja ya.
Yaudah. Nih, ayo. Aku tidak pernah meminta apapun dari Tuhan selain aku minta ingin bersamamu, apalagi dengan menggenggam tanganmu. Aku juga bahagia sekali, walaupun aku gak bisa ngejalanin sama kamu. Dia, kamu selalu ada di hatiku sekarang. Sampai kapanpun, cintaku tidak akan pernah mati. Walaupun kita dipisahkan sama Allah. Dan selamanya. Iya, selamanya. Sucinya cintamu meluluhkan hatiku. Oh, seluruh tubuhku bagai tak berdaya. Sama kamu, Hanum. Dalam hatiku. Silakan, Pak. Kamu menyayangiku. Berikanlah sepenuh hatimu pada dia, seperti kamu memberikan hatimu padaku.
Bagaimana kamu menghadapi kematian, Pak? Apa sakit? Terasa damai. Sangat damai. Cobaan hidup. Terima kasih. Kamu sudah memberikan kebahagiaan selama 8 tahun bersamaku. Dan kamu memberikan seorang putri yang sangat cantik. Jadilah wanita yang tegar. Dan satu hal yang aku kagum sama kamu. Kamu memberikan permintaan terakhirku. Tabahlah. Hati-hati ya. Kamu yang benar dong ngarahinnya. Kamu jangan buru-buru. Udah, cepetan buka. Ayo buka. Surprise. Buat istriku yang tercinta. Sekarang kamu tiup lilinnya. Tapi kamu jangan lupa minta doa permohonan. Ya? Yuk. Oke? Oke. Selamat ulang tahunnya sayangnya. Iya. Makasih ya. Ini untukku. Cheers. Kalau boleh tahu, doa kamu tadi apa? Aku mau sama kamu selamanya. Aku mencintaimu. Aku sayang banget sama kamu. Aku juga sayang sama kamu. Aku percaya cintamu tulus dan suci. Duhai kekasih. Percaya dirimu menyayangiku, duhai kekasih, duhai kekasih. Kasihmu tersengat teriknya matahari.